Namun Ustadz, ada beberapa pertanyaan ini. Ancaman apa yang akan diberikan kepada seorang Muslim, seorang mukmin yang hatinya tidak tergugah, yang tetap melaksanakan apa yang dia laksanakan jauh di bulan Ramadan, mungkin tidak ada persiapan, ya, dia biasa-biasa saja, kemudian masih tetap melakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, sedangkan dia sedang akan berhadapan di bulan Ramadan, terlebih lagi dia sudah berada di bulan Ramadan. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang baik, mudah-mudahan menjadi sebuah introspeksi buat kita semua. Habib, di manapun manusia atau pada keadaan apapun, kalau ada sebuah masa atau waktu atau tempat yang mulia, kita berbuat baik di masa, waktu atau tempat yang mulia tersebut, pahalanya menjadi lebih besar. Begitu sebaliknya. Misalnya saya beri gambaran, kalau ada orang sholat di Masjidil Haram, sholatnya itu bernilai 100.000 kali lipat. Ibadah yang lain juga kalau dikias juga demikian. Sama seperti itu kalau dia melakukan kesalahan di Masjidil Haram. Sebagaimana Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan, kalau ada orang berbuat baik, maka ketika ada orang melakukan dosa di bulan Ramadan, dosanya juga berlipat. Artinya dia akan mendapatkan ancaman yang lebih dahsyat. Orang yang tidak dapat rahmat itu, Rasulullah sabdakan, saat apapun, terutama di bulan Ramadan, adalah tiga orang. Satu adalah manusia yang musirun alal ma'siyah atau mudminul khamr, orang yang terus-menerus melakukan maksiat atau dia masih saja mabuk-mabukan dengan berbagai macam cara yang dilakukan orang hari ini untuk mengkonsumsi sesuatu yang Allah haramkan. Yang kedua adalah orang yang musyahin, orang yang punya rasa kebencian, orang yang punya rasa dendam yang tidak berkesudahan kepada sesama muslim. Apalagi kalau itu kerabatnya sendiri atau tetangga dekatnya sendiri. Yang ketiga adalah orang yang durhaka sama orang tua. Tiga orang ini, sebanyak apapun rahmah dicurahkan oleh Allah, tidak akan pernah sampai kepada dia. Kalau boleh digambarkan, kita gambarkan rahmah itu sebagai air hujan, dan dia jatuh di atas sebuah tempat, maka itu orang kita boleh ibaratkan seperti daun talas. Daun talas, seberapa banyak pun air hujan tercurah di atasnya, itu daun talas akan tetap kering. Dia akan sekedar jatuh lalu hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Orang yang ketika bulan puasa tiba, masa Ramadan tiba, lalu dia tetap melakukan hal-hal buruk, apapun bentuknya dosa. Kalau dosa tentu tadi sudah disampaikan, di muka akan dilipat gandakan kesalahannya, begitu. Kalau dia melakukan hal-hal yang tadi disebutkan secara khusus oleh Rasulullah, bahkan dia diharamkan dari semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat ampunan Allah, tidak dapat rahmahnya. Apalagi kebaikan sepanjang Ramadan yang luar biasa itu, di mana amal yang sunnah begitu dilipat, amal yang sunnah dilipat gandakan seperti amal yang wajib. Amal yang wajib dilipat gandakan seperti sebanyak 70 kali lipat. Keterangan yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak dapat itu orang. Tidak dapatkan itu orang kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Alhamdulillah, ya, tadi dijelaskan oleh Guru Mulia Haji Ubaidillah Khalid bahwasannya bukan hanya
fadilah, keutamaan, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan begitu banyak nanti di bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya, ketika ada suatu pemberian karunia yang besar yang Allah akan tetapkan dalam suatu ibadah, tempat dan waktu, sebaliknya ada ancaman yang begitu berat yang Allah akan berikan, terutama bagi tiga orang yang akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, daripada orang yang senantiasa terus-menerus daripada melakukan maksiat. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya masih ada rasa benci kepada sesama saudara muslim. Dan terakhir adalah kepada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya.